Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan hari ini kita bakal ngeliat para mukbangers yang makan makanan super duper aneh banget. Jadi gak usah lama-lama lagi, let's get started. Di video pertama, ada seorang wanita yang makan sisir rambut. Enggak guys, enggak mungkin ya. Jadi ada seorang mukbangers wanita yang makan kue yang bentuknya ini kayak sisir rambut. Tapi iya ya, mirip banget sisir rambut guys. Ini kayak kue deh, yang sisir yang ini. Gak mungkin sama kayunya kan, kuenya. Guys, ternyata pegangan sisirnya tuh kue juga. Suara krimnya itu loh. Lihat. Ini bisa dimakan tanaman, ini kue. Menarik banget ya guys ya, kue sisir. Next, makanan kali ini agak ngeri buat dilihat guys. Jadi ada seorang wanita mukbangers yang makan kue, tapi bentuknya itu kayak otak manusia. Kita lihat ya. Ini yang lebih jelas teman. Agak ngeri gak sih buat dimakan guys? Kayak gak mau, gak nafsu guys. Ih, tapi kayaknya mirip banget deh guys. Kalian searching coba yang aslinya. Gak berminat. Maaf, aku gak berminat guys. Aku kalau makan ini ya, kayak ngebayangin itu tuh emang beneran itunya manusia gitu kan. Mungkin kalian pengen nonton lebih lama, ya udah. Aku panjangin guys, durasi video ini. Tapi aku nggak suka, serius. Aku nggak suka. Ya mungkin daleman kuenya enak guys, tapi luarnya itu bikin gak nafsu makan. Ibaratnya kita ngelihat makanan yang kata orang enak banget, tapi kita lihat dari tampilan itu kayak enggak. Aku nggak bisa makan ini. Mohon, aku nggak bisa gitu kan. Agak sedikit mual ya. Next teman-teman. Biasanya para mukbangers ini makan makanan yang porsinya besar atau enggak rasanya yang menyengat. Tapi mukbangers ini beda guys. Dia coba mukbang es serut yang kayaknya bikin gigi kayak ngilu banget buat ngelihatnya. Enggak, buat gigitnya guys. Mana mikrofonnya ditempelin di es serutnya lagi. Aku nggak tahu ya ini ada rasanya apa enggak. Minum nggak sih teman-teman makan es serut sebanyak ini? Pasti makan meleleh semua di mulut. Kayaknya dikasih susu sedikit ya guys, karena kalau es serut langsung itu ya nggak sepadat itu.
Gimana guys, ada yang mau coba buat makannya serut tambahin susu kayaknya enak atau marjan ya. Next, mungkin kalian gak bakalan merasa aneh kalau ada orang yang makan makanan mentah, kayak mungkin makanan Jepang ya. Tapi apa jadinya kalau yang dimakan ini adalah sebuah kepiting dan cuman direbus terus dimakan dan dijadiin konten buat mukbang guys. Dan ini kepiting air loh guys, yang kecil-kecil emang enak ya. Sama capit-capitnya kaki-kakinya dimakan. Lihat kayak kayak cuma direbus doang, paling kasih penyedap rasa ya. Bol banget, kayak bau amis gak sih pasti? Mual banget. Ini makanan yang gak lazim buatku karena aku belum pernah makan dan kayaknya sekali makan langsung muntah guys. Ini gak kuat banget buat lihat aja. Next. Kalau kali ini ada seorang wanita atau mukbangers yang makan makanan bertema rumah sakit. Contohnya kayak dia ini minum air infusan dan juga air suntikan. Tapi ini bukan nyata ya, mungkin digantiin sama sirup dan sebagainya macamnya guys. Tapi kalau bentuknya kayak gini kayak darah gak sih guys? Untungnya nggak kental banget sih merahnya. Jadi emang masih kelihatan kayak sirup. Tapi unik ya, mukbanger sekarang tuh lebih ke bukan makan porsi besar guys. Kalau di Indonesia mungkin ya masih banyak ya, tapi kalau di luar lebih kayak ke bertema-tema tertentu guys. Mungkin temanya kayak rumah sakit, temanya coklat doang, temanya Kanofi. Kok Kanofi, apa ya namanya? Bukan Kanofi guys, sorry salah sebut. Yang bener itu Keropi. Astaga, hampir sama soalnya guys, maaf ya. Ini aneh banget. Next. Dan di video terakhir kita bakal ngeliat mukbangers yang makan telur raksasa alias Kinder Joy raksasa guys. Ini kayaknya anak-anak pasti suka deh. Wow. Oh, kayaknya semuanya terbuat dari kue ya. Jadi nggak ada lapisan plastik buat nutupin si dalemannya. Lah. Wow. Dan ternyata dalamannya banyak banget permen sama ada Kinder Joy itu. Bisa dimakan guys. Ini cocok banget buat ulang tahun anak-anak teman-teman. Ini ide yang bagus ya. Dalamannya bisa kalian ganti mungkin kayak kue lagi atau permen yang manis. Ih, keras banget. Unik banget ya, banyak banget makanan aneh dan menarik guys. So itu dia teman-teman untuk video mukbangers dengan makanan-makanan aneh. Kita bakalan ngeliat lagi atau nyari lagi makanan aneh lainnya nanti ya. Tapi hari ini sampai sini aja. Terima kasih buat kalian udah nonton. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye.